Sagu mangga, gula melaka, mula buat sedap ni. Masak 6 cawan air, masukkan secawan sagu. Masak sagu sehingga hampir jernih, mata putihnya tu tinggal kecil je macam ni ha. Tutup periuk, tutup api, biarkan 15 minit. Dadukan sebiji mangga, 2 biji kita kisar sehingga halus macam ni. Ha, kan dah jernih semuanya. Sekarang kita bilas dengan air bersih-bersih untuk buang semua kancinya. Letakkan pewarna kalau suka. Tak letak pun tak apa, jangan letak cat rumah pula. Masak mangga yang dikisar tadi dengan secawan gula melaka. Masak sehingga gula cair, sejukkan. Sekotak santan SNP yang kurang lemak, nak guna yang biasa pun boleh. Berita baik, kita duduk rumah, santan SNP dah boleh beli dekat Lazada. Tersudu kecil garam, kemudian kita masak sehingga naik wow. Assemblekan, letak mangga gula melaka, sagu dan mangga yang didadukan. Tuangkan santan, dah siap. Sedapnya, tapi ingat, waktu berpuasa jangan asyik tidur je. Nanti orang azan asal, kita ingat azan berbuka.